Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Kang Silo. Halo teman-teman semua, gimana kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusan dalam aktivitas hari ini, dan diberikan umur yang panjang. Amin amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk membawakan informasi kendaraan bekas operasional yang akan dilelang. Bidang aset kantor BPKAD Kabupaten Serang akan mengadakan beberapa unit kendaraan roda 4 atau mobil bekas operasional yang akan dilelang melalui KPKNL Serang. Pelaksanaan lelang tanggal 10 Februari tahun 2023. Cara penawaran close bidding ya teman-teman, batas penawaran jam 9 waktu Indonesia Barat. Lelang ini terbuka untuk umum, teman-teman atau siapa saja bisa mengikuti lelang ini dengan syarat maupun ketentuan yang telah diberlakukan. Buat teman-teman yang belum tahu atau masih bingung cara mengikuti lelang mobil bekas operasional ini, teman-teman bisa buka link yang kami lampirkan di deskripsi. Di situ ada tutorial cara daftar lelang KPKNL. Ya teman-teman, biar nggak ketinggalan informasi, tonton video dari kami sampai habis, jangan di skip-skip biar nggak ketinggalan informasi. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel kami, jangan lupa dibantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, supaya channel kami lebih berkembang untuk memberikan informasi seputar otomotif. Dan teman-teman, biar nggak ketinggalan informasi yang terbaru dari kami, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ya teman-teman, biar nggak lama-lama, kita mulai aja untuk informasi mobil bekas operasional yang akan dilelang. Dan pastikan teman-teman sudah subscribe di channel kami. Yuk kita tonton bareng-bareng informasinya. Informasi mobil yang akan dilelang, satu unit Toyota Kijang KF80 warna abu-abu metalik, dilengkapi dengan BPKB, kondisi kendaraan dilelang apa adanya. Toyota Kijang KF80 tahun 98 ini dilelang dengan nilai limit lelang sebesar Rp20.979.000. Informasi mobil yang akan dilelang berikutnya, satu unit mobil Toyota Kijang KF80 warna biru metalik tahun 2002, dilengkapi dengan BPKB, kondisi kendaraan dilelang apa adanya. Buat teman-teman yang minat atau tertarik dengan tawaran mobil yang akan dilelang ini, bisa ngecek unitnya langsung ke lokasi. Toyota Kijang KF80 tahun 2002 ini dilelang dengan nilai limit lelang sebesar Rp19.461.000.
Informasi mobil yang akan dilelang berikutnya, 1 unit mobil Toyota Kijang KF80 standar tahun 2003, warna biru metalik, dilengkapi dengan BPKB. Toyota Kijang KF80 dilelang dengan nilai limit lelang sebesar Rp20.433.000. Kondisi kendaraan dilelang apa adanya. Buat teman-teman bisa langsung ngecek kondisi kendaraan ke lokasi. Informasi mobil yang akan dilelang berikutnya, 1 unit mobil pickup Toyota Hilux tahun 2007, warna hitam metalik, bukti kepemilikan dilengkapi dengan BPKB, kondisi kendaraan dilelang apa adanya. Toyota Hilux pickup tahun 2007 ini dilelang dengan nilai limit lelang sebesar Rp65.058.000. Informasi mobil yang akan dilelang berikutnya, 1 unit mobil Toyota Kijang KF70 tahun 97, warna hijau metalik, bukti kepemilikan dilengkapi dengan BPKB, kondisi kendaraan dilelang apa adanya. Buat teman-teman bisa langsung ngecek kondisi ke lokasi. Toyota Kijang KF70 tahun 97 ini akan dilelang dengan nilai limit lelang sebesar Rp18.022.000. Sementara informasi yang kami sampaikan di kesempatan kali ini sampai di sini ya teman-teman. Semoga di lain hari kami masih bisa membawakan informasi yang terbaru. Dan kami ulangi, pelaksanaan lelang tanggal 10 Februari tahun 2023. Lelang ini terbuka untuk umum. Teman-teman atau siapa saja bisa mengikuti lelang ini dengan syarat maupun ketentuan yang telah diberlakukan. Dan buat teman-teman yang sudah nonton di channel kami dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Wassalam.